Hampir sampai kuil, aku udah mulai melihat nih banyak patung Buddha yang terbuat dari batu berada di pinggir tebing. Dan juga salah satu ciri khas di Senkoji ini adalah banyak batu, ya. Di kuil ada banyak batunya. Itulah ciri khas dari Senkoji. Terlihat ya, tadi kita jalan tuh udah batu-batu besar semua. Terus di sini juga kiri kanan batu. Batu semua. Bangunan utama kuil Senkoji disebut Akado, dengan warna merah yang begitu ikonik. Dari titik ini, aku dan Hiro dapat menikmati pemandangan langit, laut, serta bangunan-bangunan di kota Onomichi. Walaupun kuil ini berada di ketinggian, selain berjalan kaki, travelers ternyata juga punya pilihan untuk naik kereta gantung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.